Ancur sampingnya? Iya. Tapi tadinya ini ancur juga atau ini baru diperbaiki, Bu? Yang diperbaiki. Kapan kena angin puting beliung? Kapan? Yang kemarin. Kemarin. Iya. Ya. Enggak bahaya. Enggak rujuk. Iya, ini kebetulan aku lagi nyari pengembara domba namanya Ibu Jeneng. Ibu tahu enggak? Ya. Salam Meta, kenal ya, Bu. Dari Jakarta. Coba manggil gimana, Bu? Yuk. Seru mereka ya jalannya ya. Lucu banget. Wah, adem nih ya. Nah, adem nih. Lucu banget sih. Ini berarti makan rumput-rumput di sini gitu ya, Bu ya? Mau. Setiap hari kesini, Bu. Ya domba enggak ada. Ya, masak belum mateng. Domba datang lagi. Oh. Pengen ganggu kan masak. Nah, sok itu nurutin mujur anu masak ieu nya anu masak. Nah. Selagi ibu masak. Iya, sok domba ya. Itu main sendiri. Iya. Beres masak. Domba-domba ini mangkat. Iya, tapi domba ini bukan punya orang. Punya orang. Berarti ibu kerja buat ngasuh. Mun cara Sunda nama meureun maparonya. Ya maro juga. Maro anak. Oh, dibagi gitu ya. Tapi kalau beranak dan bisa dijual. Iya. Berarti kalau setiap hari ibu ngurusin, ibu enggak dapat uang. Nyok itulah. Nah. Bu Jeneng ini, Bu Jeneng. Ini udah penuh. Ah. Apa itu? Emang enggak boleh ditarik ya? Kenapa emang enggak boleh ditarik gitu, Bu? Kena tangan. Oh, sakit luka maksudnya. Darah. Ibu, darah. Ini darahnya banyak banget. Aku kok juga keluar darah? Oh, pakai daun ya? Oh, emang kalau ini pakai daun dulu? Diapain itu, Bu? Nyamplong itu. Nyamplong apa nyamplong? Itu aku pikir ini darah. Kalau yang udah diolah itu obat merah itu namanya. Oh, ini awalnya di ini dulu. Iya. Pemirsa, ini Arta. Kita udah sampai ke lokasi min batu kapur. Sekarang kita tinggal cari yang namanya Bapak Andi. Yuk. Mas, yang namanya Pandi yang mana? Pandi. Ya, saya. Assalamualaikum, Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pandi? Baik. Iya, saya Andi, Sob Pandi. Ini namanya apa? Ini lagi ngambil batu kapur. Batu kapur. Iya. Mecahin batu kapur. Iya, mecahin batu kapur. Anda boleh bantu? Boleh. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Baru komentasi. Iya. Ini okay. Diketok pakai martil ya. Ntar batunya ini pecah. Ya, minggir dulu ya. Ini coba. Begini ya. Oke. Susah ternyata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Wah. Ya. Wah. Ya. Ya. Nah, gitu, Pak. Ya. Awas. Awas. Wah, dapat nih, Pak. Iya. Wah, pecah awas kaki. Nah. Alhamdulillah. Ini ntar dipecahin lagi, Pak. Iya, keberatan ini. Awas kena kaki. Nah. Waduh, pecah kan? Udah capek. Oke, teman-teman, jadi kita tuh lagi mau mandiin domba. Dombanya nyalip. Jadi kita langsung bareng-bareng ke sana. Kita lihat tempat mandiinnya seperti apa dan cara mandiinnya seperti apa dan apakah domba bisa berenang. Wah, ya udah. Semangat, malah kayaknya cepetan jalan ya daripada dia udah sampai depan banget. Tungguin Bu Jeneng. Masih jauh, Pak. Udah nyampe. Oh, ini. Oh, aku kira tuh kayak sungai loh tadi itu. Aku berpikirnya. Wah. Bu, ini tingginya seberapa nih? Airnya. Segini. Seberapa? Oh, ya segini. Kita harus ganti baju dulu ini ya, ganti celana at least ya. Boleh. Yuk.
bentar. Harus ibu yang manggil ini berarti, kasih kerupuk, Bu. Sini, aku gosokin sini. Ini dulu. Apaan? Oh, lah, ya ampun. Tak gendong kamu ya. Pas Bu lembut dia, Bu. Awas, Bu. Enggak. Banyak terima kasih ini bantuannya. Ini kotor-kotorannya diambilin ya. Tuh, Mama nih. Nurut ya. Anteng dia enggak lari-larian pas sudah masuk. Sering dimandiin ya, Bu ya? Sering. Tuh, awalnya nolak dulu, tapi pas sudah masuk mah. Pasrah. Pasrah. Cingkung. Cingkung. Iya, cingkung. Dia berdiri. Dia berdiri lah, Bu. Hah, Pak ngapain tuh, Pak? Nih, lubangnya ini nih. Biar lubangnya kerja lagi. Iya. Emang biasanya? Ya, satu. Biasanya berapa banyak, Pak? Ya, nggak hitung sih. Yang penting penuh dolak aja. Oh, iya. Satu full pick up? Iya. Nah, itu segitu biasanya? Iya, segitu, iya. Berapa kilo? Ya, nggak tahu saya masalah kilo-kilonya. Ya, pokoknya satu pick up aja. Pokoknya satu pick up? Iya. Dihargain berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, kadang-kadang 30, ya kadang-kadang 50. Itu nggak tentu itu harganya. Segitu banyak? Iya. 30-50? Iya. Belum dibagi sama yang punya ibu yang mobil, banyak yang punya batu mobil, iya. Yang punya ini tanah. Iya. Lah terus dapat berapa? Ya ke paling bersih ya dapat dari 20.000 atau 10.000 sehari itu. Ya. Setiap hari? Iya, setiap hari. Kadang-kadang kalau badan ngapit paling satu rit. Berapa rit biasanya kalau dalam satu hari? Dalam satu hari itu paling 3 atau 4. Minimal 3-4 iya, rit. Iya. Minimal. Minimal 3-4 rit. Iya. Ini diantarnya ke itu ke pembakaran kapur, Pak. Pembakaran kapur? Iya. Jauh dari sini? Ya, sekitar 1,5 kilo ada. 1,5 kilo? Iya. Ya, ini menantu saya. Mana? Ikut. Nih, Pak. Ini ya. Mantu Bapak? Iya, iya mantu ya, mantu saya. Saya siapa? Abdul Ghani, Pak. Abdul Ghani, iya. Oh, Ghani. Iya. Oh, jadi Bapak sama mantu kerja bareng di sini? Iya. Bantu-bantu? Iya, bantu-bantu. Dia bantu-bantu saya gitu. Kerja. Kita naik yuk. Ayo, kamu naik. Bantuin naikin kambing dari atas. Yuk. Bentar. Sehat. Licin enggak? Sabar. Hati-hati. Ini licinnya. Kaku. Ayo. Bantu naikin dulu. Kamu naik dulu ya. Blam. Aku mau mandiin kamu, malah aku yang mandi loh ini. Ini mau kandangnya, Bu ya. Ini taruh mana nih, Bu? Kandang. Ini ke sini. Oh, taruh dalam. Iya, taruh dalam. Oke. Yuk. Itu makanannya, apa, Bu? Iya. Oh, buah-buahan juga. Yuk. Oh, dia naik ke atas. Sok, naik. Bisa naik, Bu, dia? Naik. Sok, naik. Sana. Naik. Manja dia nggak mau naik, minta digendong kali, Bu. Oh, bisa gitu. Lanjut. Terus. Lanjut. Berikutnya, ayo. Ayo. Pas yang terakhir. Lanjut. Bisa begitu, ya? Masuk. Hebat lah. Yuk, abis ini kita kemana lagi nih, Bu? Rumah. Ikut ya? Amelia tahu. Ih, ayo ikut, aku penasaran. Keadaannya. Ya, ayo, Ibu. Bisa, Bu? Apa punya rumah, apa punya sawah? Rumahnya di yang mana, Bu? Yang ini? Yang bekas ketiban angin kemarin. Kena angin apa? Beliung. Puting beliung? Mana ini? Iya. Makanya sampingnya kayak hancur-hancur gitu ya? Ini yang hancur sampingnya? Iya. Tapi tadinya ini hancur juga atau ini baru diperbaiki, Bu? Yang diperbaiki. Kapan kena angin puting-puting? Yang kemarin. Kemarin? Iya. Baru banget? Iya. Oh, ini siapa, Bu? Ini siapa ya? Ini anak yang paling kecil? Anak yang paling kecil, paling kecil. Halo. Gitu. Siapa namanya sini? Namanya siapa? Asina. Asira. Ini anak ibu paling kecil? Iya. Kelas 2 SD tadi ya? Kelas 2 SD. Terus itu? Itu teteh nak. Maaf, kakaknya? Iya, kakaknya. Oh, yang udah nikah. Ya, lagi hamil ya? Hamil. Teteh. Marni. Boleh keluar dulu, Teh. Ini si Teteh siapa namanya? Teteh Marni. Marni, aku Aladun. Tadi emak cerita, katanya lagi hamil ya? 7 bulan? Iya.
Wah, gimana kandungannya sehat? Alhamdulillah. Ini bener kata ibu, kemarin kena puting beliung rumahnya. Iya, kemarin. Ya, yang ini udah hancur loh. Iya, makanya. Ini lagi hamil lagi. Mau dipindahin. Lagi apa? Mau dipindahin. Mau pindahan? Iya. Mau kemana pindahannya? Yang ono, yang Nur sama Pak RT. Yang ini sebelah situ? Iya. Limbah yang dikasih ngusi sama Pak RT. Oh, buat istirahat dulu berarti di situ. Iya. Baik juga ya, Pak RT-nya ngasih tempat untuk tinggal sementara. Aku bantuin pindahan barang boleh? Ya. Boleh, kalau nggak capek. Ya, ayo. Oh, strong kita, Ma. Bantuin, ayo. Ya. Ayo. Banyak terima kasih, bisa nanti ya. Allah, ini bantuin. Kan harus saling tolong-menolong. Kurang menang-menang, oke, ini bantuan ya. Ayo. Nah, ini nih pemirsa kondisi tempat pengungsian sementara Mak Jeneng ya. Iya. Ya, yang penting bisa tidur dulu lah di sini ya, iya. Mak ya. Bisa masak, iya. Bisa di sini. Iya. Ini ramean di sini kasurnya nih berarti, Bu. Iya nih, bisa taruh banyak ya. Rame-rame. Iya. Biar aman juga ini buat anak yang lagi hamil ya, iya. Kan. Kasihan soalnya 7 bulan. Kasihan berlebihan, kasihan. Ganti sama ganti mandi. Baju gimana, dulu kita. Ya. Boleh ya? Boleh. Permisi dulu sebentar. Iya. Ya. Kamar mandinya. Di mana tuh? Di mana? Sini. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita di situ. Iya, sambil lepek gini. Emak yang lain beberes. Iya. Kita enggak mau ganggu soalnya kita takut enggak tahu yang mana mau taruh di mana. Terus kita yang naruh bingung nyarinya nanti. Iya, jadi berantakan. Iya. Mak, sebentar ya. Iya, sebentar. Iya. Tinggal dulu sebentar ya, Bu ya. Iya. Pembakarannya? Iya. Pembakaran makan waktu berapa lama, Pak? 32 jam. Hah? Berapa? 32 jam, Pak. 32 jam sehari lebih? Iya. Lah, ini pikir sih cuma sebentar. Iya. Ini langsung dibakar? Iya. Atau pulang nih? Pulang dulu, pulang. Pulang dulu? Iya, ntar malam itu nya. Oh, balik lagi kita. Iya, balik lagi sini. 32 ya. 32 jam? Iya. Maju, dikit. Maju, maju. Ntar malam itu ya. Udah? Udah, yuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lumayan beres nih. Amin. Alhamdulillah. Ini lagi ngerapin apa nih? Kita teh. Ini lagi ngerapin ini. Kaset-kaset. Ini gimana nih teh? Lahirannya di sini. Iya. Saya pakai bidan panggil aja gitu. Iya. Tapi aman ya. Tapi ini anak pertama. Kedua. Oh, ini udah kedua. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, baru dateng aku soalnya tadi muter-muter nyari kamar mandi. Iya. Sudah segar. Sudah sangat segar sekali. Segar. Aku juga udah segar. Apalagi bisa dibantu, tapi kayaknya udah pada diberesin semua ya. Udah beres nih. Wah, mantap. Iya, kan, kondisi rumah ibu kan udah kena puting beliung kan, rumahnya kan rusak segala macem. Nah, terus rencana ibu gimana? Apakah bakal terus tinggal di sini? Apa gimana rumahnya? Terus kondisinya kayak begitu? Di sini lagi, udah itu. Takut tuh roboh lagi. Iya. Kenapa nggak dibenerin, Bu? Nyari modal ke aku ya. Terhambat biaya ini. Ujung nangguh. Ini ya Bu. Kapan aku kedua rezeki ya Allah. Nggak ngadoa sama ketuanya. Mesti gimana tadi tuh, Teh? Kapan kayaknya pengen punya rumah bagus. Gitu. Pengen ngebiayain anak sekolah. Biar tinggi, biar punya rumah bagus. Nah, ini kan bentar lagi katanya dombanya mau lahiran. Ada berapa biji yang mau lahiran? 4 biji. Mau masak dulu? Oh, mau masak? Iya. Mau masak apa? Nasi sama kecap paling. Yuk, aku temenin dia. Yuk. Nah, usah mau masak. Aku temenin Mak ya. Iya, aku temenin Mak. Oke, aku masak dulu. Oke. Takut tindak. Oh iya. Oh, ini hati-hati. Tadi udah kena soalnya nih di kandang. Kali nanti kena. Aduh. Hati-hati. Teh, tunggu Teh. Allahu Akbar. Yang kena ya. Kena malah. Ampun. Iya. Mati. Nih. Berasnya udah di atas? Udah. Oh, oke. Okay. Ini berapa lama nih di ini nih? 30 menit. Oh, 30 menit? Ya. Kurang gede gak ini, Teh? Udah. Apinya? Udah cukup. Jadi ini tiap hari makannya nasi? Paling sama kecap garam. Ya, tapi kalau sama garam, saya setuju itu enak. Saya pernah juga tuh makan nasi anget. Oh, lagi apa ada bawang gitu. Iya. Diiris-iris. Kalau anak waktu saya kecil tuh, dipulen-pulen, iya, dipuletin, ya kan? Langsung makan. Tapi ini kalau makannya begini aja, gizinya ini yang di perut gimana? Ya gitulah, alhamdulillah. Yang penting sehat, berkah selamatnya. Tapi nggak pernah ada masalah? Nggak pernah. Ini suka cek juga nggak tapi? Suka. Suka. Posyandu. Posyandu, aman? Ya, aman, alhamdulillah. Nggak ada, maksudnya kurang gizi apa? Karena kan makannya kayak gini ya? Alhamdulillah. Tapi ini harus digedein kan ya, kalau digedein ditiup ya? Iya, dikipas-kipas juga bisa. Perih teh? Iya, perih. Ini ibu kondisinya ibu ya? Iya. Berarti pas robot langsung ditutupin ini sama ibu? Iya. Ini masih banyak barang yang belum dipindah-pindahin juga ya bu ya? Belum, ada waktunya. Tenaganya juga ya? Iya sih. Ngangon dulu, apa itu ini. Mes-mes, segala macam bantuin. Ya, Bu Jeneng, kalau boleh tahu, ibu ini udah tinggal di rumah ini tuh udah berapa lama, Bu? 15 tahunan. Oh, 15 tahun lebih. Terus kondisinya dari dulu ya seperti ini berarti? Belum pernah direnovasi, dibenerin gitu, belum pernah? Apaan tegaduh modal, kan nggak punya modal. Sambil mau diberes-beres nanti aku bantu ngangkatin ke sana lagi ya, Bu ya? Iya. Terus, Bu, apa lagi, Bu? Bisa nih, Mbak. Iya. Terus ini kalau yang masih tinggal di sini siapa berarti? Si Bapak. Bapak di sini? Iya. Berarti waktu abis kena angin puting beliung itu, Ibu di sana, Bapak di sini? Iya. Udah takut ketiban. Iya, Bapak terus gimana? Itu nih tadi dia kan itu kan enggak ada kunci itu nang rusak. Orang mah mesti banyakin kerima. Takut anu ngambilin. Oh, takut diambil orang. Iya. Makanya harus tetap dijagain ya. Iya. Mana rumahnya, mana? Ini, Pak, udah nyampe. Udah nyampe? Ini rumahnya? Iya. Tadi katanya bilangnya masih jauh. Iya. Oh, Pak, ada haji ini, Pak. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Lid! Ya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Mantap. Bukhair. Alhamdulillah. Bu,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, ini main kereta-keretaan gitu, nuntun gitu ya. Hah? Ayo kereta. Ya Allah. Dadak. Pak, aku minta maaf tadi aku tuh lihat-lihat rumah di dalam. Enggak sengaja. Iya. Mecahin itu, rubuhin balai. Heeh. Sudah enggak apa-apa, Pak. Anda kira kan kuat, ternyata pas duduk ketusuk paku malah. Malu aja gitu. Ini istri. Iya. Ini Ana. Ini Ana. Oh, apa kabar Bu? Saya Sai. Baik. Iya. Ente katanya mantuk di sini. Benar. Istri ente yang mana nih? Itu ada di tempat pengungsian. Tempat pengungsian. Iya. Lah ini rumah. Pas yang depan di situ, Pak. Ini jadi ceritanya, huh? Rumahnya dia itu yang kena puting beliung. Mereka ini jadi ngungsi, ngungsinya di sana. Nah, terus ke situ tadi. Ya Allah, ini jadi barang-barang mau dirapihin, mau dipindahin ke sana. Tadi aku lagi rapi-rapiin sama ibu, tinggal kita bawa ke sana buat di tempatnya biar aman lah, nggak di sini kan, ini takut tiba-tiba roboh gitu loh. Oke. Pak, sini Pak. Duduk. Ini masalahnya sama rumah ini, apa katanya ini? Bekas kena apa? Puting beliung. Puting beliung? Iya. Itu pada roboh gitu, pada roboh. Ya Allah. Awas jatuh deh, ya Allah. Udah jatuh. Hah? Udah jatuh, ya Allah. Jatuh. Maafin ya. Anak kesana dulu ya. Ayo, Bib. Jatuh, Bib. Yuk. Bekas kena puting beliung, Pak? Iya. Oh gitu, iya. Ini semua, ya Allah. Tuh, pada lembek itu. Pada hancur. Ini pintu. Ya. Ini pintu juga takutnya. Aduh. Astaga. Ya, maafin nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak sengaja Pak. Iya. Oh, ini rumah yang tadi. Iya. Oh, ke dalam. Udah deket ya. Wah, udah berasa panasnya. Iya, udah nyampe nih. Oh, ini nyalanya ya? Iya, ini ya. Ini pembakaran. Iya, pembakaran kapur. Ini apa ini? Ini bahan pembakaran ini. Bahan-bahannya ini. Ini bahan buat? Iya, buat nyalan. Oh, harus pakai ini kah? Iya. Gimana? Angkat. Ayo, bantuin. Yo. Hati-hati, ente kan putih. Aduh. Jadi hitam dulu. Oh, hitam kan panas. Lepas, panas ya. Banget ya Allah. Oh, sini, hati. Sini. Yo. Lepas. Oh, enggak masuk diapain? Oh, dipakai ini, bambu. Ini kenapa sih? Panas sekali. Ini baru jelek segini udah berasa banget panasnya. Ampun. Waduh. Mau ikut mesin, Pak? Ayo, mana gimana? Iya. Oh, pokoknya kita ngelemparnya pun harus pas biar bisa masuk ke dalamnya langsung ya, kalau enggak kayak begini ya. Begini terjadinya gitu, Pak. Oh. Itu, Pak. Satu, dua, kurang maju. Tiga. Kurang maju. Pas. Harus ada hitungannya, tapi kalau Bapak kayaknya udah setiap hari di sini enggak pakai hitungan udah tahu ya feeling-nya ya. Pas. Itu langsung pas ya. Iya. Bu, ini minta ya kerupuknya. Boleh? Boleh. Oh iya. Makasih. Ya. Mak. Ini emang Bapak biasa kerja di apa bikin batu kapur tuh malam-malam gini? Iya, pembakaran. Emang harus malam-malam gini? Iya. Begini. Hah? Begilir. Oh, begilir. Jadi enggak setiap hari. Hmm. Oh, tapi hari ini gilirannya. Iya. Malam juga ya. Saya makasih ya, Mak, semuanya diajak makan bareng-bareng di sini. Makannya sama angin doang. Enggak apa-apa. Mantep ini. Teh, ya? Itu Bapak sampai jam berapa kerjanya? Jam 2 pagi itu. Hah? Jam 2 pagi. Berarti teman-teman saya juga ikut sampai pagi dong? Iya. Wah. Teh, ini ya ampun, maaf. Kalau harus nungguin teman-teman saya ini, boleh nggak saya numpang nginep? Boleh. Boleh? Boleh. Beneran? Bener. Nggak apa-apa, Mak? Harus. Alhamdulillah, makasih ya. Kalau udah malam gitu iya, kan capek juga nungguin mereka. Iya. Seneng bisa sama emak, mbak. Alhamdulillah. Nih, tuang itu sama dalam kehidupan ini beneran nih. Makan pakai kerupuk, pakai kecap. Pakai kecap. Ya. Kerupuknya pakai kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat juga ya. Ini bukan nikmat. Sumpah nikmat. Apalagi habis panas-panasan capek ya. Apalagi apa adenya.
batu masukin. Iya pak, ditata secara merata gitu, secara bagus gitu. Terus? Ya mungkin dari pembakaran itu langsung meluap jadi abu gitu. Kayak begini hasilnya. Hasil begini. Iya. Nanti nih kalau misalnya udah cair semua nih, itu kayak bentuk cairan. Kayak ini pak, kayak pasir kayak gitu. Oh, kayak debu-debu pasir. Gitu, kayak debu-debu. Oke. Okay. Kan nah. Nanti bilang kan nariknya pakai. Kayak timba ya, timba ya, gitu. Di bawah gimana? Ya ada orang di bawah satu. Hah? Di bawah oh, udah dingin itu juga. Ambilin. Oh udah dingin. Iya, nggak langsung dia turun, nggak langsung. Oh, oke, okay. Nunggu dingin. Iya. Jadinya kayak gimana? Kayak begini? Iya, nah, iya. Iya seperti ini pak. Oh. Semacam ini. Hampir kayak iya. Ya abu ya? Abu. Iya, abu. Seperti abu. Seperti abu. Terus dikarung-karungin apa pak? Iya dikarungin. Oh, itu ada contohnya. Oh itu karung-karungan banyak itu? Nah iya. Itu. Udah siap kirim itu ya? Siap kirim, siap muat. Ini buat herbal. Herbal? Gibson. Gibson. Pulang kita ya? Iya. Pulang. Besok lagi gitu. Udah cukup saunanya ini? Iya. Saunanya udah cukup? Hati-hati. Ya Allah. Capek ya? Nemen. Temen sak pole. Setiap hari nih Pak kayak gitu Pak. Iya, setiap hari pulang kerja jam segini. Pak. Ya. Kita mau numpang istirahat. Ya silakan. Boleh. Di mana nih? Di mayanya di mana? Sini, Pak. Duduknya sini. Di sini? Iya. Lah kalau rumah sono kenapa? Ya. Ya itu kurang nyaman gitu. Nyaman gitu. Kenapa? Ya angin malam. Angin malam kok judul lagu angin malam. Iya. Angin malam itu enggak. Ibu di mana? Ibu di sini juga atau? Sono, ibu. Oh, ibu di sono. Pengungsian. Oh, berarti yang perempuan di sana. Iya. Laki-laki di sini. Iya. Oh, dari pisah, iya. Iya, dipisah, iya. Pisah ya. Ya wis, Pak. Istirahat aja, Pak. Iya. Eh, Pak. Silakan Mas, siap. Masuk, Pak. Oh, duluan. Silakan. Punya rumah duluan. Ya, punya. Assalamualaikum. Andi, ya. Makasih ya. Iya. Makasih tadi malam udah kita bisa makan bersama. Iya. Terus udah diizinin ya. Di sini. Iya. Dan sekarang Ane pamit. Iya. Ada urusan yang belum selesai. Iya. Ya. Terima kasih buat segalanya ya Pak. Iya. Bib. Aduh, enak. Nyenyak juga tetapan tidurnya ya. Iya. Jadi istirahat ya. Tetap enak. Kita pamit ya Pak. Iya iya. Makasih ya, atas segalanya ya, Pak. Oh, makasih buat semuanya ya Teh ya. Ya ini sih. Bapak sama Mas Abdul mana? Aku mau pamit juga. Oh, tuh tahu ya. Dimana? Oh, di rumah sana? Iya. Oh, ayo temenin. Ya. Aku mau pamit sekalian. Enggak. Ayo, hati-hati, Teh. Bisa. Bapak di situ ya? Iya. Sama Mas Abdul? Iya. Bapak. Mas, ini aku pamit dulu ya. Iya, Mbak. Makasih. Sama juga mau pamit. Mau pamit juga? Sekali ya. Jadi barengan kita ya? Barengan, ayo. Oke. Ya, mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Bapak Andi? Iya. Saya dan pemirsa di rumah sudah lihat semua aktivitas Bapak. Iya, Pak. Ya, saya berharap ke depannya Bapak punya penghidupan yang lebih baik lagi. Amin. Untuk itu, saya mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Aku mau ke rumah sakit.